Oke, kita sudah pasang, sudah dicek kencang. Kita coba jalan, oke? Go. Halo bro, balik lagi bareng gue Adi di Big Adi Project. Di video kali ini gue mau unboxing suatu barang. Barangnya adalah rak sepeda atap mobil quick release. Kan sekarang lagi zaman sepedahan nih. Ini packingnya. Oke, kita unboxing ya. Merknya Rock Plus. Jadi bagi teman-teman yang sekarang lagi senang sepedahan nih, tapi biasanya jauh dari rumah ke tempat tujuan atau ada titik kumpulnya di mana dulu biar nggak capek sampai tempat finishnya, pakai ini. Sepedanya kita bawa dulu naik mobil, jadi taruhnya di atas mobil. Oh iya, barang ini pakainya harus mobil yang udah pakai roof rack di atasnya. Ini kosong dia barang. Ada apa aja dalamnya? Oh, ini yang utama. Ini untuk roda depan. Rock Bros mereknya. Ini bisa dicopot. Kencengin untuk fork depan ya. Untuk roda belakang, nanti rodanya ini taruh di sini, kita ikat pakai tali. Ini nanti ini rodanya di sini, velgku. Oke, ini kelengkapannya dua. Terus, oh iya, ini ada baut, kunci ya, dikasih. Dan ada strap untuk supaya bosehannya tidak putar kena bodi. Ini ada, nah ini dia cara pasang. Oke, bahasanya bahasa Cina ya. Nah, ini dipasangnya di ini roof rack yang model seperti ini. Nanti kita selipin alatnya. Oke. Okay. Jadi pada goeser yang apa namanya, menghemat tenaga supaya nanti bisa kumpul dulu di titik kumpul. Mau sepedanya dibawa dulu naik mobil, kalau enggak memang pengen bawa sepeda keluar kota atau kemana, nanti di tempat tujuan bisa dipakai sepedanya. Oke lah, oke, ini mantap kayaknya. Oke, unboxingnya udah, nanti kita tonton videonya saat pemasangan. Oke, sekarang tahap pemasangannya. Ini udah di unboxing tadi, dapat baut-bautnya. Nah, baut-bautnya kita pasang. Yeah.
kan ada jalur tuh di tengah. Nah, ini kita cabut sebelum kita pasang. Masangnya pakai kunci L. Kunci L-nya juga udah dapat dari sananya, jadi tinggal pasang aja. Nah, cara masangnya tinggal diselipin aja. Tuh. Masuk. Kita geser sampai dimana kita memasang. Biasanya sih agak di belah kanan, tapi ke dalam sedikit, nggak di tengah-tengah mobil banget. Biar nanti masukin apa ngatas sepedanya gampang. Oke, kita sampai tengah. Kita kencangkan. Sama belakang. Oke, kita lihat pemasangan di mobil, sepeda di mobilnya. Let's go. Ini strap juga dapat, fungsinya untuk sini. Fungsinya untuk supaya pedalnya tidak muter-muter pas lagi di atas mobil. Kita ikat dulu aja. Ya ampun, kesot. Dan sekarang kita mau pasang pedalnya di sana. Pertama-tama kita buka dulu ban depannya. Kalau ban depan ini kan masih gampang masuk bagasi, bisa. Oke, sekarang kita sedikit. Ini udah kencang, tinggal yang belakang. Belakangnya oke, sudah pas.
beres. Ini sudah cukup kencang. Sebenarnya pun sudah jatuh karena bagian depannya dia sistemnya seperti keban. Dia ada kunciannya. Kencengin. Kunci. Set. Oke, kita sudah pasang, sudah dicek kencang. Kita coba jalan, oke? Go. Lagi jalan nih. Tuh, kena posisi tidur pun enggak ada goyang-goyangnya. Ya enggak. Yoi. Oke, bumpingnya aman. Di bawah ngegas pun aman. Di bawah belok-belok pun aman, gas. Sip. Mantap. Aman. Sepedanya masih ada, berarti aman. Oke bro, sekian tayangan kali ini. Tungguin video-video gua lainnya ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye.